Guys, kita lagi di Carrefour nih, Sunset Road teman-teman. Kita coba lihat item-item yang ada di sini ya. Udah lama banget gak kesini, kita coba obrak-abrik bagian Hot Wheels-nya teman-teman. Mantap, kita ke parkiran dulu. Udah dapat 3, Porsche, Raygin, sama BKR Bel Air. Ada Volvo Estate Kuning juga, kita ambil ini, Sika. Diskon 27.900 sampai akhir Mei nih teman-teman. Mazda RX-3 kita pisahin juga. Kita udah pisahin Corvette, Stingray, warna putih, Bentley, Continental, GT, Porsche Carrera, Raygin Express sama Bel Air, dan Volvo Estate, Mazda sama Camaro. Nih kita bawa pulang. Terus si Bel Air juga kita bawa pulang. Nih kita tinggalin aja. Mantap, mantap pisan. Kalau udah update memang gila. Carrefour lama gak kesini teman-teman, ternyata itemnya mantap pisan. Kita dapat Volvo 850 Estate, Big Air Bel Air yang selama ini kita cari di Domart, Alfamart gak ketemu, dan Mazda RX-3 teman-teman. Base ada GDM, kita dapat juga nambah koleksi ya, perlengkapan Mazda sama Nissan kita nanti ya. Ini bakal di loot semua nantinya, akhirnya kita dapat juga. Tadi ada berapa juga yang kita incar, ada Porsche juga teman-teman, yang Ciamik, Ajib juga. Sama ada si apa tadi ya, si Bentley juga. Kita nggak ngambil ya, kita ngambil 3 biji ini, mantap banget, akhirnya kita bawa pulang. Dan juga lagi diskon ini teman-teman, jadi kita nggak bayar harga gantungan Domart Alfamart. Mantap banget, kita lanjut ya. Lanjut kali ya ke Transmart ya. Meninggalkan Transmart, Trans Studio. Ya, yeah, kita pulang aja. Habis ini kita akan bongkar hasil buruan kita sore hari ini, guys. Guys, kita ada bawa pulang hasil buruan sore hari ini, teman-teman. Ada Mazda RX-3, Big Air Bel Air si warna merah Ciamik Ajib, dan satunya adalah si Volvo Kuning.
Oke nih guys, kita udah punya 3 hasil buruan sore hari ini di Carrefour. Tadi di Transmart si ada juga si Big Air Bel Air nih teman-teman, ada 2 biji, ada Mazda Rex 3. Cuman si Volvo ini kita nggak nemu. Ada Nissan juga GT90, GT Pass 900 tadi yang warna biru itu juga cakep teman-teman. Terus ada si Volkswagen juga, VW yang lama teman-teman, kayak itu 2018 apa 2019 ya. Cuman saya ngambil. Ada Nissan Silvia juga, dan ada beberapa item-item Xiaomi Ajib lainnya kayak Range Rover Velar dan yang lain teman-teman. Juga mantep-mantep ya. Pada restock ya, kalau di Transmart restock berarti di Carrefour otomatis restock juga karena mereka satu company teman-teman. Kita akan bongkar aja 3 hasil buruan ini teman-teman ya. Mantap. Yang pertama kita bongkar adalah Big Air Bel Air, si warna merah ini. Ini udah lama-lama diincer nih, udah muter-muter Doma Alfa, nggak nemu-nemu, akhirnya nemu di gantungan. Men, ini yang baru ya, yang baru udah pakai beginian semua ya. Jadi kalau digantung itu dia lebih bagus teman-teman, karena ada selotipnya gini, jadi lebih kuat sih seharusnya teman-temannya kalau digantung ya. Dan kalau karnya sih sama kayak kar biasa ya teman-teman. Cuma yang bedanya adalah ini mobil Big Air Bel Air yang keempat yang masuk ke garasi Secret Street ID. Setelah kita dapat yang warna putih, warna biru, satu lagi warna apa ya? Kita akan bongkar aja, langsung buka. Set. Wih, emang mantep ya teman-teman. Ini cakep ini tamponya, warna strip putih bagian atas, terus ada kuningnya juga, ada 2 biji ini teman-teman. Bagian atas cupnya warna putih, terus cup mesin, ini ada Chevrolet-nya teman-teman, Chevy. Terus ini kayaknya bagian turbonya yang menonjol ke atas nih teman-teman. Grill depannya ciamik banget, bagian belakang khasnya Chevy ya, bagian ban buntut belakangnya teman-teman. Terus bagian apa lagi? Bagian tampo kita bahas. Ini cukup banyak para sponsornya berderetan di sini teman-teman. Ada 68, Baja Blazer, ada Castrol, ada Chevrolet, ada BOM, ada BF Goodrich, terus ada logo Hot Wheels. Sama bagian bannya ini saya suka, warna coklat ciamik nih teman-teman. Sama dia 5 spokes ya, 5 bintang. Oke, bagian bawah base-nya warna abu-abu, ada tulisan Big Air Bel Air, ada logo Hot Wheels, dan 2019 metal teman-teman. Made in Malaysia. Ini cukup unik ya, made in Malaysia sebelah sini ya. Biasanya ke sebelah sini ya. Mantap. Ini masuk ke langsung ke garasi Secret Street ID. Kita akan bongkar mobil selanjutnya teman-teman. Oke, ada 2 lagi nih. Cuman yang saya bongkar kayaknya cuma satu lagi teman-teman. Satunya lagi biarlah nanti masuk ke gantungan aja ya, gantungan di rumah ya teman-teman. Mana nih? Volvo apa Mazda? Mazda Rex apa Volvo? Kita bongkar yang Volvo aja teman-teman, karena ini udah ada temannya, si Volvo Estate sebelumnya kita udah pernah dapat teman-teman, udah ada 2 di rumah. Dan ini yang ketiga, si kuning teman-teman. Kita akan bongkar ya. Kalau ini kita akan bongkar karena mungkin udah banyak juga yang punya video lulus-lulusannya teman-teman. Volvo 850 Estate nih teman-teman. Kartnya normal kayak biasa. Terus bagian belakang ini juga yang baru karena udah ada selotipnya teman-teman. Selotip pengaman kalau saya bilang nih teman-teman ya. Oke, kita akan bongkar aja tanpa banyak kata-kata. Set. Ini jelas warnanya kuning, jelas banget kalau dari jauh nih teman-teman. Full warna kuning, ada strip hitam sampai ke base bawah pun juga ada warna kuning teman-teman. Ini dia polos teman-teman, bagian depan, grill depan seperti yang kalian lihat warna hitam, terus ada 2 headlamp sama grill bagian bawahnya. Terus bagian interior warna hitam, nih cakep nih. Ini saya suka nih teman-teman, kalau udah ada mobil atasan begini ya. Atasan apa sih, atasan. Kan bagian belakang ini kayak bisa kebuka ya, kap belakangnya teman-teman. Kalau disentil begini kayak bisa kebuka ke atas gitu ya. Terus ada logo Volvo, ada ini logonya kecil banget, saya nggak bisa lihat. Terus bagian samping juga sama, oh dia sebelah kanan ya. Sebelah kanan untuk bensinnya teman-teman. Terus dia 2-4 tor, satu depan, tengah, sama kiri kanan teman-teman. Terus bagian roller lagi, bagian roda, ini banyak banget spoknya ya. Warna hitam dan warna chrome. Bagian bawah tadi juga dibahas warna kuning, ada Volvo 850 Estate, logo Hot Wheels, dan metal made in Malaysia. Mantap. Kita tanpa banyak panjang lebar teman-teman, kita akan masukkan ke garasi nanti, nyampe rumah. Kita lus si Volvo warna kuning dan si Big Air Bel Air warna merah teman-teman. Ini si Mazda Rex 3 kita akan masukkan ke gantungan aja nanti di rumah ya teman-teman. Thank you banget bagi kalian yang ikutin video hunting kita dari awal sampai akhir. Dan see you on the next video. Sehat-sehat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.